salah satu rahasia dari Deddy Corbuzier dalam menjaga kebugaran dan kesehatannya, ternyata salah satunya tidak bersahabat dengan gula. Pria bertubuh kekar ini ternyata sudah 5 hingga 6 tahun menghindari makanan yang mengandung gula. Bapak satu anak ini juga mengaku tidak mudah awalnya untuk tidak mengkonsumsi gula. Tapi lama-kelamaan, sekarang gula justru tidak enak menurutnya. Menurut dia, makanan yang berember-ember low fat juga patut untuk diwaspadai karena bisa lebih berbahaya daripada menu yang mengandung gula. Sehingga dia tidak pernah tertarik dengan minuman maupun makanan yang low fat. Gula memang terasa manis, namun akibatnya tidak terlalu manis untuk tubuh kita. Oleh karenanya, perlu bagi kita untuk mengurangi gula dalam makanan kita. Meski hal itu tidak mudah, yang jelas begitu kita mengurangi gula, maka manfaatnya akan mudah langsung terasa. Dan berikut ini manfaat mengurangi asupan gula dalam tubuh. Yang pertama, tampak lebih muda. Gula menghasilkan keriput di wajah, kata Anthony Yun, MD, salah satu dokter bedah plastik di Troy, Michigan. Gula menyebabkan glikasi, di mana proses molekul gula menguraikan kolagen dan mengurai elastin di kulit kita. Padahal kolagen dan elastin adalah protein yang memberikan sifat elastis dan juga mudah pada kulit. Kemudian membuat lebih gembira. Anda mungkin mengira menyantap kue-kue manis akan membuat perasaan gembira. Namun konsumsi gula ternyata berkaitan dengan tingkat depresi yang dialami seseorang. Ini mungkin karena gula bisa menyebabkan peradangan kronis yang mempengaruhi fungsi otak. Saat kita mengurangi gula, kita akan merasa suasana hati membaik dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Kemudian yang ketiga, timbunan lemak menghilang. Menurut studi Harvard School of Public Health in Boston, rata-rata kita mengkonsumsi 22 sendok teh gula setiap hari. Ini setara dengan 350 kalori. Padahal gula bisa menyebabkan keinginan untuk terus makan. Sehingga bila kita menguranginya, kita juga akan memasukkan lebih sedikit kalori ke dalam tubuh kita. Dan nampaknya kita bisa menjadi lebih langsing. Kemudian yang keempat, lebih jarang sakit. Penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa mengkonsumsi 100 gram gula akan menurunkan kemampuan sel darah putih untuk melawan bakteri hingga 50%, dan efek ini berlangsung selama lebih dari 5 jam. Gula juga bisa mendorong munculnya radang, yang kemudian menurunkan kemampuan tubuh kita dalam melawan penyakit, seperti halnya batuk dan pilek. Oleh karenanya, saat tubuh kita berhenti mengkonsumsi gula, kita akan lebih jarang sakit. Kemudian yang kelima, risiko diabetes berkurang. Dalam 2 jam pertama tanpa gula, pankreas akan mulai mengurangi produksi insulin dan hati akan membuang racun di dalamnya. Artinya, mengurangi gula membuat tubuh kita memiliki kesempatan untuk membuang racun atau menjalankan detoksifikasi alami. Nah, itulah beberapa di antaranya manfaat mengurangi asupan gula. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.